Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tetap semangat ya. Sehat selalu, dilancarkan semua urusannya. Kita lanjut lagi di pembahasan soal. Ada teman kita yang baik hati untuk spill soal TWK yang sudah mereka kerjakan. Kita langsung saja ya bahas satu persatu soalnya seperti apa. Tentunya ini nggak persis, tetapi inilah gambarannya kurang lebih ya. Katanya, aku dapat implementasi bela negara dan sila kedua yang tidak termasuk dalam trias politika lembaga apa, kemudian negara yang bukan pelopor konferensi Asia Afrika negara apa aja, penanganan Irian Barat dibahas di forum apa, itu sih yang diingat. Yuk kita langsung saja, kita lihat contoh-contoh soal yang mirip-mirip dengan yang teman kita spill. Oke, soal nomor satu, lembaga berikut yang tidak termasuk dalam trias politika menurut Montesquieu adalah... Apakah federatif, eksekutif, yudikatif, atau legislatif? Ayo jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah federatif. Jadi Montesquieu ini adalah tokoh yang mendukung demokrasi. Nah, menurut Montesquieu, untuk terlaksananya demokrasi, perlu diadakan pembatasan kekuasaan, sehingga antara satu dengan yang lainnya itu saling mengawasi, kemudian tidak bersifat dominatif. Maka Montesquieu membaginya menjadi tiga, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Eksekutif adalah lembaga negara yang berfungsi untuk melaksanakan undang-undang. Siapa aja di sini? Ada presiden dan wakil presiden. Kemudian legislatif ini adalah lembaga yang membuat undang-undang. Siapa aja? Ada DPR, MPR, dan DPD. Kemudian yudikatif ada siapa? Yudikatif ini adalah lembaga yang mengawasi jalannya perundang-undangan. Ada siapa aja di yudikatif? Ada MK, ada MA, ada KY. Oke? Jadi jawabannya federatif ya. Federatif ini adalah bentuk negara. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Lembaga berikut ini yang tidak termasuk dalam trias politika menurut Montesquieu adalah, kita sudah bahas ya di soal sebelumnya, kita bahas satu-satu, MPR masuk ke trias politika? Ya, MPR ini masuk apa? Legislatif. Kemudian KY atau Komisi Yudisial ini masuk ke trias politika? Ya, masuk ke mana? Ke yudikatif. Kemudian DPD masuk ke mana? Legislatif. KPK masuk kemana? KPK tidak masuk ke dalam trias politika menurut Montesquieu. Presiden masuk ke dalam eksekutif. Oke, jawabannya adalah KPK. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang oknum anggota organisasi masyarakat melakukan pungli yang mengarah kepada pemalakan. Sebagai orang yang telah melakukan pelatihan bela negara, maka Anda akan, ya ini kaitannya dengan bela negara. Apakah A. melaporkan pada atasan organisasi masyarakat tersebut? Yang B. melaporkan pada aparat penegak hukum sebagai pihak yang berwajib? C. memviralkan demi efek jera, ini enggak banget ya. Kemudian memberikan uang, ini juga tidak banget. Menegur dan memperingatkan, ini boleh menjadi pilihan. Melaporkan pada aparat juga boleh menjadi pilihan. Melaporkan pada atasan organisasi tersebut boleh jadi pilihan, tapi bukan solusi. Sesuai dengan prinsip bela negara, jika ada orang yang melakukan pungli, maka kita harus kembalikan kepada aparat penegak hukum. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sidang BPU PKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berfokus pada perumusan apa ya? Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Apakah A. strategi perjuangan kemerdekaan? Bukan ya. Kemudian yang B. dasar negara Indonesia? Ya, benar ya. Yang B ya. Kemudian teks proklamasi kemerdekaan, ini belum ya. Kemudian sistem kenegaraan Indonesia, ini juga belum. Visi dan misi Republik Indonesia, ini juga tidak. Jadi jawaban yang benar adalah B, dasar negara Indonesia. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam rangka merebut kembali Irian Barat, Presiden Soekarno yang dirinya mengatasnamakan penyambung lidah rakyat telah menyerukan komando rakyatnya yang dikenal dengan, ya ini kita belum bahas di video sebelumnya. Apakah A. Dwi Komando Rakyat, B. Tri Komando Rakyat, C. Tri Tontonan Rakyat, D. Komando Gabungan Rakyat, E. Komando Rakyat. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa Dwi Komando Rakyat ini familiar dengan sebutan Dwi Kora. Kemudian Tri Komando Rakyat, Tri Kora.
Kemudian Tri Tuntunan Rakyat ini adalah Tritura. Oke, karena belum dibahas di video sebelumnya, kita akan bahas di sini. Jadi yang pertama adalah Dwikora. Dwikora ini pada tahun 63 ya disepakatinya. Ini dilatar belakangi bahwa Soekarno yang murka saat itu. Karena sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, para demonstran menyerbu gedung KBRI. Kemudian merobek foto Soekarno, kemudian membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tengku Abdul Rahman yang saat itu menjabat Perdana Menteri Malaysia ya, dan memaksanya untuk menginjak Garuda. Sehingga waktu itu muncul Dwikora, yang dimana isinya adalah yang pertama, pertinggi ketahanan revolusi Indonesia, kemudian yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Jadi ada dua poin ya, sebagaimana namanya Dwikora. Kemudian, pada tahun 61, ini ada peristiwa perjuangan pembebasan Irian Barat secara militer yang waktu itu dikenal dengan nama Trikora atau Trikomando Rakyat. Sebagaimana namanya Trikora, berarti tuntutannya ini ada tiga. Yang pertama yaitu gagalkan pembentukan negara Papua katanya. Kemudian yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Kemudian yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Nah kemudian beberapa tahun kemudian ya, sekitar 4 atau 5 tahun kemudian dari peristiwa Trikora muncul yang namanya Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat Indonesia. Apa saja isi dari Tritura? Yaitu yang pertama bubarkan PKI, yang kedua perombakan kabinet, dan yang ketiga adalah turunkan harga. Nah itu adalah cerita secara ringkas tentang Dwikora, Trikora, dan Tritura. Jadi berkaitan dengan merebut kembali Irian Barat ini tertuang dalam Trikora. Ya, jawabannya B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pak Anwar adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Anwar bertentangan dengan sila keberapa ya? Apakah ketuhanan yang Maha Esa? Bukan ya. Sebagaimana sudah kita bahas berkali-kali, ketuhanan yang Maha Esa ini berkaitan dengan kepercayaan, ibadah, dan lain sebagainya yang mirip-mirip dengan itu ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ini bisa jadi bahan nanti untuk kita pertimbangkan. Kemudian persatuan Indonesia? Tidak ya. Karena persatuan Indonesia ini berkaitan dengan mendahulukan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi, kemudian rasa cinta tanah air, dan lain sebagainya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga jelas bukan, karena sila keempat ini berkaitan banyak dengan musyawarah, mufakat, dan lain-lain. Jadi jawaban yang benar adalah B, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Berikut yang merupakan negara pelopor KAA atau Konferensi Asia Afrika, yaitu kecuali, oke, apakah India, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, atau Singapura? Ya, jadi perlu diketahui bahwa KAA atau Konferensi Asia Afrika, yaitu konferensi yang dihadiri atau disepakati oleh negara-negara di Asia dan Afrika yang umumnya didominasi oleh negara-negara yang baru saja merdeka waktu itu. Nah, ada negara apa saja di KAA? Yang pertama itu adalah negara Indonesia, waktu itu diwakili oleh Ali Sasto Amijoyo. Indonesia ada ya. Kemudian Sri Lanka ini diwakili oleh Sri John Kotelawala. Pakistan diwakili oleh Muhammad Ali. Kemudian India diwakili oleh Jawaharlal Nehru. Kemudian Myanmar atau Burma diwakili oleh UNU. Jadi yang tidak ada adalah Singapura. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Salah satu wujud sikap bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah apakah A, membayar pajak tepat waktu, ya, ini bisa dipertimbangkan. Kemudian turut serta dalam pasukan perdamaian ke Palestina, ini tidak ya. Kemudian mengikuti kewajiban wajib militer, ini benar tetapi tidak
implementatif kepada warga negara biasa atau sipil ya, jadi ini tidak ya. Kemudian mengabdi berdasarkan profesi, iya benar. Antara membayar pajak tepat waktu dan mengabdi berdasarkan profesi, bela negara ini lebih kepada mengabdi berdasarkan profesi. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pertama kali masalah Irian Barat dibahas antara Indonesia dan Belanda. Dibahas dalam forum, apakah Konferensi Asia Afrika, apakah Konferensi Meja Bundar, Konferensi Inter Indonesia, Linggar Jati, atau Roemrooyen. Ya, ini kita akan cerita sedikit lagi ya. Tadi ada soal yang berkaitan dengan Irian Barat, tapi perbedaannya apa ya? Lihat di sini, ini adalah pembahasan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda. Tapi lihat yang di soal sebelumnya. Ini adalah tentang merebut kembali Irian Barat. Ya. Jadi antara kejadian yang nomor ini, masalah Irian Barat dibahas dengan kejadian Trikora lebih dulu mana? Lebih dulu pembahasan masalah Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda yang kemudian ini tidak beres-beres juga sehingga nantinya muncul Trikora. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari Konferensi Asia Afrika dulu. Konferensi Asia Afrika tadi sudah kita bahas ya, kita ulangi nggak apa-apa, bahwa Konferensi Asia Afrika ini adalah konferensi antar negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja merdeka. Anggotanya tadi juga sudah dibahas ya. Tujuan yang paling utama dari Konferensi Asia Afrika adalah mendukung perkembangan negara-negara pesertanya yang waktu itu memang masih baru. Nah, kemudian hasil dari Konferensi Asia Afrika ini apa yang paling terkenal? Konferensi Asia Afrika 1 yang paling terkenal adalah Dasasila Bandung. Nanti boleh dibuka kembali ya, apa itu Dasasila Bandung. Kemudian, yang kedua adalah perjanjian atau konferensi meja bundar. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya, bahwa konferensi meja bundar ini menghasilkan kesepakatan yang pertama Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan merupakan Uni Kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda saat itu. Kemudian yang kedua, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS paling lambat pada akhir 49. Kemudian yang ketiga, semua hutang bekas Hindia Belanda akan ditanggung oleh RIS. Kemudian apa kaitannya antara permasalahan Irian Barat ini dengan KMB? Jadi waktu itu terjadi perbedaan pendapat ya, antara Indonesia dengan Belanda mengenai status Irian Barat yang nantinya itu masuk ke RIS itu ya. Jadi Indonesia memandang bahwa Irian Barat itu adalah bagian dari NKRI dan tidak dapat diganggu-gugat. Ini berdasarkan persamaan sejarah dan kesatuan wilayah dengan tanpa memandang perbedaan suku dan ras. Indonesia yakin bahwa Irian Barat adalah bagian dari kesatuan Nusantara. Jadi, ketika wilayah yang dikenal dengan kolonial sebagai Hindia Belanda ini merdeka, maka Irian Barat juga harus menjadi bagian dari negara yang merdeka tersebut. Tetapi, ini berbeda pandangannya dengan Belanda yang menganggap bahwa Irian Barat ini sebagai bagian yang terpisah dari NKRI. Ini karena salah satunya didasari oleh isu perbedaan ras antara penduduk NKRI dengan Irian Barat ya, yang sering dicuatkan oleh Belanda. Dan ini adalah keyakinan Belanda bahwa para nenek moyang Belanda itu telah datang ke Irian Barat sejak abad ke-17 dan terus menetap serta berkelanjutan hingga saat itu ya. Sebenarnya alasan yang paling utama itu adalah keinginan Belanda untuk menjadikan wilayah Irian Barat itu sebagai sebuah negara sendiri dan menjadikannya sebagai pemukiman bangsa Indo-Belanda yang mereka nggak ingin berada di bawah pemerintahan Indonesia. Jadi kedua pendirian tersebut itu terus meruncing sehingga menjadi konflik yang semakin serius ya, dan secara resmi diperdebatkan di Konferensi Meja Bundar tahun 49. Jadi itulah kaitannya antara Konferensi Meja Bundar dengan masalah Irian Barat ya. Jadi secara nggak langsung soal ini jawabannya adalah
KMB. Oke, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi yang lain sebagai tambahan pengetahuan bagi kita ya. Kemudian Konferensi Inter Indonesia itu apa ya? Konferensi Inter Indonesia ini adalah konferensi antara apa ya, Majelis Permusyawaratan Federal ya dengan Indonesia. Tujuannya itu adalah upaya menyamakan pandangan dari pihak Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Federal atau BFO ya untuk menghadapi Belanda dalam sidang konferensi Meja Bundar nantinya. Nah, kemudian Konferensi Inter Indonesia ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan berupa 4 kesepakatan. Yang pertama, Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Kemudian yang kedua, RIS akan diketahui oleh Presiden Konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab terhadap DPR. Kemudian yang ketiga, akan dibentuk 2 badan perwakilan, yakni sebuah DPR dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat ya. Kemudian yang keempat adalah pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda melainkan juga dari Republik Indonesia. Itu adalah Konferensi Inter Indonesia yang pertama. Yang pertama aja kita bahas deh. Yang kedua nggak perlu kita bahas, nggak apa-apa. Oke, kemudian Linggarjati dan Roemrooyen ini sudah kita bahas ya di video-video yang lalu. Tapi nggak ada salahnya kita ulas sedikit saja tentang Linggarjati dan Roemrooyen. Linggarjati ini menghasilkan kesepakatan yang pertama, Belanda secara de facto mengakui Republik Indonesia yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Dan Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 49. Kemudian, Republik Indonesia dan Belanda ini akan bekerja sama dan membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Jadi, Republik Indonesia ini adalah bagian dari Republik Indonesia Serikat nantinya ya, sesuai dengan kesepakatan Perundingan Linggarjati. Kemudian yang ketiga dari Perundingan Linggarjati adalah Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara. Kemudian yang Roemrooyen, sebagaimana sudah kita bahas kemarin, Roemrooyen ini adalah 2 kesatuan dari 2 wakil dari masing-masing negara. Yang pertama dari Indonesia melalui Mr. Roem mengatakan, yang pertama, menghentikan perang gerilya dari Indonesia, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan dan turut serta pada konferensi Meja Bundar di Den Haag. Ini maksudnya untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Nah, kemudian dari pihak Belanda, Dr. Roemrooyen waktu itu mengatakan yang pertama, menjawab dari apa yang dinyatakan oleh Mr. Roem ya. Yang pertama, jawaban dari Dr. Roemrooyen adalah menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Jogja. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik, katanya. Kemudian yang ketiga, tidak akan mendirikan atau mengakui negara yang berada di daerah yang dikuasai Republik Indonesia sebelum 19 Desember 49 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. Kemudian yang keempat, menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, dan yang kelima, berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Iya, itu dia panjang ya tentang KAA, KMB, Konferensi Inter Indonesia, Linggarjati, dan Roemrooyen. Oke, terima kasih kepada teman-teman, semoga dilancarkan tesnya, lulus sampai tahap akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.